Patu dalam emosi. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu tersebut, ya kan? Iya. Bandnya namanya yang menyanyikan lagu itu adalah Sheila on Seven. Yang saya tanyakan, di gitaris ada Eros. Iya. Sheila on Seven. Iya. Di drum ada Brian. Brian. Di bass ada Adam. Dan di vokalisnya? Aduh, katanya tak. Wow! Timbe dari bulan, Timbe yang menyala tombol. Makanya gue bilang waspada. Gue meleng lagi. Silakan Timbe. Dan di vokalisnya. Anda mau kemana? Dan di vokalisnya ada, jangan pede-pede. Ada mic. Dan di vokalisnya ada mic. Kalau gak ada mic gak bisa nyanyi. Iya. Itu lempeng banget jawabannya. Emang gimana sih? Aduh. Nggak mau ganti dong. Kalau jawabannya Fanny. Yakin? Kita kunci jawabannya. Hah? Dan di vokalisnya ada Mike, berarti jawaban tim B. Ya. Ya. Salah. Tuh kan, gue bilang mau belakang. Tuh kan deh. Jangan keburu-buru, tenang. Tim A punya kesempatan. Oke, silakan tim A. Kalau Anda tahu grup B ini pasti bisa menjawab. Bagaimana pertanyaannya, Pak? Boleh silakan. Nggak usah jijik. Yang menyanyikan lagu tadi, itu namanya band-nya apa? Sheila on Seven. Hafal kok, apa? Personil. Personilnya, apa ya? Udah di bagian dia. Di gitar ada? Eros. Di drum ada? Ada Adam. Di bass dong. Iya, Brian. Adam, di drum ada Brian. Ada salah loh. Adam ada bass. Di bass ada? Adam, Pak. Dan di vokalisnya? Ada. Dan di vokalisnya? Dan? Ada. Dan di vokalisnya? Ada. Ada. Ini baru salah lagi. Gua apa sih penasaran jawabannya? Jawabannya yang tepat adalah bukan. Dan di vokalisnya? Oh, dan itu maksudnya nama. Vokalis Sheila on Seven? Duta. Duta, bukan Dandi. Dandi vokalisnya? Bukan. Aduh. Dandi. Kok bisa berubah cara nanya sih, Pak? Tadi Bapak nanya. Dandi vokalisnya? Lah iya, Dandi vokalisnya? Bukan. Bukan. Duta vokalisnya. Baik kalau dia. Salah kita. Soalnya di gitar ada? Eros. Di drum ada? Brian. Di bass ada? Adam. Dan di vokalisnya? Bodoma. Duta. Duta. Masa Sheila on Seven vokalisnya Dandi. Oke, gak apa-apa, kita kasih semangat untuk kedua tim. Kita lanjutkan lagi. Siap-siap tangan di atas, Bel. Seven Harmony berpacu dalam emosi. Dan mata. Hafal gak liriknya? Hafal dong. Saya yakin Anda pasti sering mendengar lagu ini dan hafal liriknya. Okay. Nyanyikan lagu seperti itu sekarang ya, tanpa musik, siapa yang punya? Gimana Pak? Tanpa musik, nyanyikan lagu seperti itu. Dari mat. Tekan dulu Topo, Tima. Kalau menjawab pencet Tima. Dulu. Betul. Tima. Kalau menjawab pencet dulu. Dari matamu, matamu, matamu di pinggir. Jangan, gak boleh. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Ya, ya Pak, ya maaf. Tanpa musik, tanpa musik ya. Dari matamu, matamu ku mulai kesurupan. Tidak boleh diganggu. Tidak, dikurangi 50. Oh gak bisa. Ditukar, ditukar. Dari matamu, matamu
Kumulai jatuh cinta, ku melihat, melihat ada bayangnya dari mataku. Buatku jatuh, jatuh ke hati. Salah. Bodo amat. Bodo amat. Emang harusnya gimana sih? Berhati. Nyanyinya kayak audisi. Salah. Vicky. Sakit hati bener. Kita tuh emang natural bagusnya. Gua aja gak nyanyinya sakit hati. Kalau gua musik yang bagus juga bisa, tapi gua gak sombong. Gua bukan tinggi hati. Hei, yang penyanyi biasa nyanyi tapi suaranya bagus lu. Pertanyaannya Pak. Pertanyaannya sekali lagi Pak. Tadi lagu judulnya apa? Matamu. Anda tahu liriknya enggak? Tahu Pak. Tahu. Ya. Sekarang kalau Anda tahu harusnya bisa menjawab nih. Nyanyikan lagu seperti itu tadi ya. Tanpa musik. Tanpa musik, tanpa musik, tanpa musik. Tanpa musik, tanpa musik, tanpa musik. Beda Pak, liriknya beda Pak. Jawabannya tanpa musik, tanpa musik, tanpa musik. Ya. Tim A tidak jeli melihat pertanyaan. Waduh. Dan tim B salah. Ya seingatnya kita gak jawab benar kan, gak jawab benar. Jawabannya daripada apa? Usah. Dari mata. Kamu udah. Udah tanpa musik nyanyi, tanpa musik, tanpa musik. Kesuprupan. Jawabannya ini sebenarnya ya, gimana? Tadi saya coba bacakan lagi ya. Saya yakin Anda pernah mendengar lagu ini. Sekarang nyanyikan lagu seperti itu tanpa musik. Anda belum tahu lagunya berarti. Kok iya, nyanyinya sih seperti itu? Ini gimana? Kita lihat dulu. Lagu seperti itu ini lagunya. Lagu seperti itu. Lagu seperti itu tanpa. Nah, ini dia lagu yang saya minta dinyanyikan. Masih buruk sekali Pak, denger lagu ini. Ini lagu apa sih? Pak, saya tadi minta nyanyikan lagu seperti itu, tanpa musik. Iya. Lagu seperti itu ya, ini lagunya. Terus ngapain mereka bawain lagu tadi Pak, kalau ada hubungannya Pak? Makanya saya suruh berhenti. Kalian pulang aja, Gih. Manfaatnya. Anda baru ini. Oke. Dengar lagunya baru ini tadi. Baru sekali, Pak. Saya juga. Saya tahu kayak maju mundur cantik. Seperti itu cuma ngomongan doang, ternyata ada lagunya. Kalau musiknya mungkin enggak tahu, tapi skornya perlu tahu. Nah, skor kita lihat skornya sekarang. Adalah 100 dan tim B 200. Berarti otomatis pemenangnya adalah tim B dengan skor 200. Bagi tim B tidak perlu berkecil hati karena akan dapat hadiah. Tim A juga nggak perlu berbesar hati karena nggak dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Silakan Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah minivan yang dipersembahkan oleh Pak Jonathan, pengusaha batu bata asal-asalan. Silakan bawa pulang. Oh, kunci. Ini kuncinya nih. Kunci SMK, PPKB, sama SHM, SHM. Ya. SHM, lu udah mau rumah. Hebat banget, lagi dapat kunci. Wah, wow, kunci, wah. Gua bilang juga apa. Gua bilang juga. Ikut dong, jalan-jalan dan minivan. Boleh, boleh. Ikut dia dong. Dia mau ikut katanya. Coba ayo, liatin dong. Naik minivan ikut. Ayo naik minivan yuk. Ini nyalainnya gimana nih? Ada, ada. Nyala. Ayo, ayo, ayo dong di belakang dong, naik dong. Minivan. Ayo, bareng dong. Dibonceng. Pak, mau apa? Kipas. Emang tadi bilangnya kipasnya dulu, mobil di belakangan. Kipas. Kita lihat gak, karena ini suka bohong sih. Nih, minivan. Silakan tadi gambarnya mobil, Pak. Nah. Sebelah mana? Ini di dalamnya. Oh, di dalamnya itu. Belum zoom lagi. Nih,
Loh, masih ngotot. Ini di zoomnya masa tau gak? Yang minivan buat tim B, yang ini buat pemirsa ada di rumah Pak, yang sudah mengirim jawaban. Sebentar Pak, maaf Bu, saya mau komen aja sedikit. Apa? Dari sepanjang sejarah acara ini, baru ini yang bermanfaat Bu. Ada manfaatnya Bu, tuh adem Bu. Selamat untuk tim B dan hadiah minivannya. Untuk pemirsa ada di rumah juga pasti sudah menunggu. Ya. Kira-kira siapa yang mendapatkan 500 ribu rupiah dan sudah mengirimkan jawaban? Jawabannya ya. Apa? Sebentar lagi Anda bisa lihat jawabannya di Instagram kita. Tadi 6 kotak jawabannya huruf ketiga N. 6 kotak huruf ketiga N. Perhiasan wanita yang digunakan di jari. Lihat jawabannya di Instagram @wb_net. Oke, baik, selamat untuk yang sudah mengirimkan jawaban paling cepat. Dan jangan lupa juga untuk pemirsa yang punya soal TTS, kirimkan formatnya video berupa soal, jawaban, dan alasan ke waktuindonesiabercanda@gmail.com. Dan untuk video yang ditayangkan akan mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak. Iya. Kalau tadi dibilang selama sepanjang WIB hadiah yang bermanfaat itu katanya cuma minivan doang. Padahal seperti biasa selalu ada manfaat yang bisa dipetik, kemudian diawur ya Pak ya di setiap episodenya ya Pak. Saya tadi menjelaskan tentang tinggi hati. Sombong aku itu membuat Anda dijauhi oleh orang yang di sekitar Anda, teman-teman Anda. Makanya hati-hati, ingat. Tinggi hati membuat orang saling bermusuhan. Tapi tinggi winggi membuat orang saling berpelukan. Sampai kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia.